Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, satu kejutan yang cukup besar. Adakah anda bersetuju untuk Dr. Akmal? Dr. Akmal yang sebelum ini sangat-sangat lantang berbicara, dia berani mengkritik, bagus betul lah. Sebenarnya, kalau orang melihat daripada luar, dia ini agak celupar begitu. Tapi sebenarnya apa keceluparan dia itu bagus. Terutamanya baru-baru ini yang saya paling suka adalah apabila dia cukup berani menegur pekerja-pekerja yang tidak dapat melakukan kerja yang baik di dalam pembelian meja, kerusi atau apa-apa yang berkaitan dengan itulah. Okay. Jadi, adakah anda setuju Dr. Akmal patut dijadikan Ketua Menteri Melaka, menggantikan Ketua Menteri Melaka yang ada sekarang ini? Adakah anda setuju sekiranya Dr. Akmal dinaik pangkatkan? Naik pangkat nih. Dinaik pangkat untuk jadi Ketua Menteri Melaka. Dua hari lalu, Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka, yang juga adalah Ketua Pemuda UMNO Malaysia, yaitu Dr. Akmal Saleh, menerjah sebuah sekolah agama di negeri itu yang berdepan masalah kekurangan kerusi dan meja. Berikutan masalah tersebut yang diterimanya daripada aduan ibu bapa seramai 34 murid di Sekolah Rendah Agama SRA Jabatan Agama Islam Melaka Jaim, Air Merbau, terpaksa belajar dengan duduk di atas lantai. Dalam satu video terjahnya itu, masalah tersebut dikatakan berlaku susulan daripada kelewatan oleh pihak pengurusan bahagian pendidikan Jaim menyelesaikan masalah terbabit. Dipahamkan murid di sekolah itu pula terpaksa belajar di atas lantai sejak sekolah dibuka pada awal Januari yang lalu. Selepas menerja dan kemudian menghubungi pegawai kewangan negeri Melaka, seterusnya Jaim sendiri berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dengan seberapa segera. Dr. Akmal sebaliknya bertindak lebih pantas dengan menyelesaikan sendiri kemudahan kerusi yang diperlukan itu. Beliau menghantar sendiri 36 set kerusi dan meja ke sekolah berkenaan semalam. Ini hadiah hari guru. Belajar rajin-rajin sayang, dia kata. Kemudian beliau kata, kita beri 2 set tambahan kerusi dan meja ini, katanya sambil dilihat mesra menepuk bahu beberapa murid dalam kelas berkenaan. Dalam catatan di Facebooknya juga, Dr. Akmal menyatakan masalah ketiadaan kelengkapan asas di bilik darjah yang sepatutnya diselesaikan segera tanpa berdepan karena birokrasi. Beliau mencatat, alhamdulillah meja dan kerusi anak-anak selesai dalam tempoh 24 jam. Tak perlu tunggu hingga 8 bulan melayan birokrasi yang melampau. Moga anak-anak kita dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa, katanya lagi. Dalam pada itu, Dr. Akmal juga dilihat menyatakan kepada ustazah yang dipercayai guru kelas supaya menempatkan set kerusi meja yang akan diantar Jaim selepas ini ke kelas yang lain. Syabas, inilah pemimpin berjiwa rakyat yang sejati. Meskipun ada yang berbeza pendapat tentang apa yang dilakukan oleh Dr. Akmal itu, sambil ada pula mengatakan gaya kerjanya agak sedikit kasar, di samping Kerajaan Negeri Melaka sendiri ada exco lain yang bertanggungjawab terhadap portfolio pendidikan, pengajian tinggi dan hal ehwal agama Islam itu, iaitu Rahmat Mariman, dan mereka berpendapat masalah itu sepatutnya diselesaikan dengan secara dalaman. Tetapi kesediaan beliau menyelesaikan sendiri masalah itu hanya dalam tempoh 24 jam memang tindakan yang amat terpuji. Okey, panjang saya baca di dua perenggan terakhir. Dalam hal ini, kebetulan PRN Melaka dijangka akan diadakan dalam tempoh lebih kurang setahun lebih sejak lagi daripada sekarang setelah PRN yang lalu diadakan pada September 2021. Berdasarkan gaya kepimpinan cemerlang, hebat, cekap, pantas dan rajin yang ditunjukkan oleh Dr. Akmal, bahkan dalam banyak isu lain, beliau juga sentiasa lantang bersuara. Maka kepimpinan UMNO wajarlah meletakkannya sebagai Ketua Menteri Melaka selepas ini. Bayangkan berapa banyak masalah rakyat di negeri Melaka akan dapat diselesaikan dengan cepat, sekaligus membuatkan rakyat lebih gembira jika beliau diletakkan menerajui kerajaan negeri. Sabudin Husin,
17 Mei 2024. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, Anda boleh komen. Anda boleh komen suara rakyat Anda. Adakah Anda bersetuju sekiranya Dato Akmal ini menjadi Ketua Menteri Melaka menggantikan yang ada sekarang? Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pada pendapat Anda, sekiranya jadilah, terjadilah PRK untuk 7 tempat MP bersatu yang menyokong Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya adalah PRK, pada pendapat Anda, sila tinggalkan komen ya. Sila tinggalkan komen kerana ini boleh membantu kita untuk memahami keadaan sekarang, keadaan semasa. Kuat lagi kah Perikatan Nasional? Betul kah mereka ini boleh menang lagi? Jadi pada pendapat Anda, siapa yang menang sekiranya PRK dilaksanakan semula? Kerajaan Perpaduan melawan Perikatan Nasional pembangkang. Siapa yang menang? Adakah berlaku sekali lagi kejayaan yang cukup manis seperti yang berlaku di Kuala Kubu Baru? Okey, ataupun masih ada gelombang hijau. Tapi Kerajaan Madani tak usah takut pada PRK 7 kawasan oleh Sabudin Husin 18 Mei. Bersatu dilaporkan telah menghantar surat tuntutan kepada 6 ahli parlimen dan seorang adun parti itu yang sebelum ini berpaling tanda untuk mereka menyatakan pendirian politik masing-masing. Mereka telah diberikan tempoh selama 14 hari untuk menjawab surat tersebut. Di bawah Akta Lompat Parti, bersekali dengan pindaan perlembagaan bersatu yang diluluskan baru-baru ini, kesemua 7 wakil rakyat berkenaan dikira boleh terhenti keahliannya dan perlu mengosongkan kerusi masing-masing bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil untuk diadakan. Satu-satunya cara yang boleh menyelamatkan kedudukan mereka ialah dengan kembali setia dan patuh kepada arah 7 bersatu. Sehingga ini hanya 2 daripada ahli parlimen berkenaan mengaku telah menerima surat tersebut. Ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman mengumumkan tidak akan berganjak daripada sokongan yang diberikannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini. Katanya beliau menolak surat tuntutan itu dan akan kekal untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudiannya, Ahli Parlimen dari Bukit Gantang, Syed Abdul Husin Abdul Fasal pula menyifatkan surat yang diterimanya itu sebagai tidak bermakna. Menurutnya, beliau tidak akan menjawab surat tersebut dan sedia untuk berhadapan dengan apa juga kemungkinan. Katanya, saya nak tunggu apa tindakan mereka selepas 14 hari. Dan jika berlaku pilihan raya kecil pun saya akan turun bertanding, beliau berkata. Apa yang saya buat adalah mahu menunjukkan tindakan mereka itu tidak betul. Merosakkan fikiran rakyat dan mengganggu ahli parlimen daripada menjalankan tugas, katanya lagi. Lain-lain wakil rakyat yang lain belum kedengaran lagi respon untuk menerima atau belum menerima atau sudah menerima surat tuntutan yang ditandatangani sendiri oleh Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin itu. Apa yang nyata berdasarkan Akta Lompat Parti, pindaan perlembagaan bersatu, serta jika semua pihak berpegang pada prinsip mengadakan PRK adalah pilihan yang sebaik-baiknya dalam mendepani kemelut 7 wakil rakyat ini. Ini kerana perbuatan mereka berpaling tadah dari segi sokongan dan berbeza dengan pendirian parti adalah suatu yang mencemarkan kemurnian politik era Kerajaan Madani. Lagipun tindakan mereka beralih sokongan hanyalah semata-mata kerana memerlukan peruntukan dan dalam bahasa kasar mereka ini tidak mempunyai jiwa perjuangan yang sejati. Sepatutnya mereka sedar siapa yang memenangkan mereka sebagai ahli parlimen atau adun, dan jika tidak sanggup lagi memikul beban tanggungjawab, yang terpuji ialah meletak jawatan supaya wakil rakyat baru dapat dipilih semula. Ini tidak, gelaran yang berhormat mau gaji dan elaun sebagai wakil rakyat juga mau, tapi tidak sanggup berdepan gelombang ujian. Kenapa wakil-wakil rakyat pembangkang lain boleh bertahan dengan kesetiaan mereka bersama dengan parti masing-masing tanpa menjual sokongan untuk peruntukan? Lepas tu panjang lagi, panjang lagi
Tapi saya bacakan dua perenggan terakhir. Ia hanya mengembalikan kedudukan kepada status quo, tapi kedudukan kerajaan Madani tidak lagi dicemari dengan kehadiran sokongan yang meragukan. Tapi ingat, jika calon mewakili kerajaan Madani dapat menang di salah satu daripada tujuh kawasan itu, ia sudah tentu satu petanda baik bagi kerajaan kerjasama PHBN menuju PRU16 akan datang. Sebab itu, kalau saya jadi Perdana Menteri, biarkan saja ada PRK, kata Sabudin Husin 18 Mei 2024. Saya pun fikir kalau ada PRK, saya agak yakin untuk kerajaan perpaduan PHBN ini akan menang juga. Okey, jadi kalau ada PRK bagus juga sebenarnya bagi pendapat saya, sebab kita dapat lihat apa seterusnya hasil daripada kerjasama PHBN ini. Apa-apapun, kita tunggu saja apa seterusnya menurut lunas undang-undang yang ada di Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.